Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ya, kembali juga ya kan bersama saya gitu. Dan oke, di kabarnya kalian semua, semoga baik-baik aja ya dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan oke, kali ini tuh saya akan memberikan tutorial lagi ya guys ya, tutorial cara membuat cedak jeduk di aplikasi Capcut gitu ya. Nah, ini versi lagu Haning Dayak gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol loncengnya ya di bawah, karena subscribe itu gratis guys. Oke, kalau udah subscribe, yuk langsung aja kita langsung mulai ke tutorialnya ya guys ya. Nah oke, ini udah masuk di aplikasi Capcutnya. Habis itu kalian tinggal tekan aja yang proyek baru. Nah, habis itu kalian tinggal kasih aja fotonya. Oke, kita kasih satu foto aja dulu ya guys ya. Nah oke, ini habis itu kalian tambahkan audio aja. Nah, audionya udah disiapin di deskripsi gitu ya. Situ kalian tinggal tekan aja yang suara gitu ya. Lalu ke suara Anda gitu. Nah, oke, ini udah siapin. Habis itu kalian tinggal tekan aja audionya. Lalu kalian tinggal klik yang sesuai pemotongan. Lalu kalian tinggal hafalin aja beatnya. Nah, habis itu kalau udah hafal, kalian tinggal tekan-tekan aja yang tambahkan irama gitu. Dan oke, kita kasih contohnya ya guys ya. Nah oke, kalau udah kalian tinggal tekan aja yang checklist yang ini ya guys ya. Nah oke, habis itu ini kan ada watermarknya, kalian tinggal tekan aja lalu kalian hapus gitu. Dan oke, kita pasin aja sampai nah oke, pasin aja sampai beatnya segini ya. Nah habis itu bagian sininya kita kasih foto lagi ya guys ya. Oke, kasih fotonya berapa ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 foto. Oke, kita kasih dulu 6 foto ya guys ya. Kalian tinggal tekan aja yang icon plus yang ini ya guys ya. Nah oke, ini udah ditambahin 6 foto. Habis itu kalian pasin aja sama beatnya gitu ya. Nah, oke, kita cek dulu ya. Nah, sampai sini ya guys, sampai kayak nyanyi JIJ apa itu, yang itulah pokoknya sih. Agak ribet sih soalnya lagunya gitu ya. Dan oke, kita kasih lagi fotonya gitu ya, berapa gitu. Oke, kita kasih dulu fotonya. Dan oke, kita makanya 8 foto yang pas bagian sininya gitu ya kan. Yang ini nih, 1 2 3 4 5 6 7. 7 foto maksudnya. Di situ kalian tinggal potong-potong aja yang pas bagian beatnya gitu ya. Dan oke, kita potong-potong dulu yang foto sininya ini. Yang 7 foto ini. Kalian potong-potong yang pas bagian beatnya gitu ya kan, tinggal tekan aja fotonya. Habis itu kalian tinggal tekan yang bagi gitu ya. Nah oke, kayak gini caranya. Nah kalau kekecilan, kalian tinggal dicubit aja besarin gitu. Nah jadi caranya tuh kayak gitu, kalian tinggal potong-potong aja sampai selesai gitu ya, sampai sini yang pas bagian sininya aja nih ya guys ya, yang kayak nyanyi yang kayak gini. Kalian tinggal potong-potong aja terus sampai sini. Oke, kita dipercepat aja ya guys ya. Nah oke, kalau kalian udah potong-potong semua, habis itu langsung aja kita kasih efek gitu ya. Kita kasih efek yang foto pertama, kalian tinggal tekan aja fotonya, lalu kalian tinggal tekan animasi. Habis itu kalian tinggal combo
tekan combo ya guys ya. Lalu kalian cari yang namanya efek. Efek train 4 ya guys ya, ya oke yang ini. Nah, dan oke ini kan gerakannya kurang cepat gitu ya. Oke, kita checklist dulu. Dan oke ini kan gerakannya kurang cepat gitu ya. Kalian tinggal kalau pengen cepat kalian tinggal potong-potong aja gitu ya. Jadi kita bagi-bagi aja. Bagi-bagi menjadi kita bagi-bagi menjadi 1 2 3 4 5. Oke, 5 foto gitu ya. Oke, ininya juga sama kita kasih efek trans 4 lagi ya, kita sama gitu. Kita samain. Nah, dan oke, ini udah cepat ya guys gerakannya. Nah, lalu kalian keluar dulu, lalu kalian tinggal tekan aja yang overlay. Disitu kalian tinggal kasih foto lagi yang sama yang itulah pokoknya sih. Yang kayak itu lagi gitu sama. Nah, oke ini udah. Habis itu kalian tinggal edit. Nah, tinggal geser lalu kalian tinggal tekan aja yang edit. Lalu kalian pangkas. Nah, oke kita menjadi 1:1 aja ya guys ya. Nah, lalu kalian pasin aja gitu. Nah, oke. Lalu kalian pasin. Nah, oke foto ininya kita kasih efek lagi animasi gitu ya. Kita kalian klik yang combo. Lalu kalian cari yang namanya efek zoom 1 gitu ya. Nah, oke yang ini zoom satunya. Nah, lalu bagian foto ininya kita yang 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, 6 foto ini ininya kita kasih efek zoom 1 ya. Kalian tinggal tekan aja fotonya lalu kalian klik yang animasi lalu kalian klik yang combo lalu kalian cari yang namanya efek zoom 1 gitu ya. Oke, yang ini ya guys ya zoom satunya sama yang kayak di depan gitu ya. Nah, kalau kalian udah kasih efek yang foto 6 foto ini, kalau kalian udah dikasih efek zoom 1 gitu ya. Nah, oke, lalu kita masuk ke foto yang ininya ya guys ya, yang nah inilah pokoknya sih kita ini yang foto yang ininya kita pakai yang 4 bit gitu ya. 1 2 3 4 lalu ganti lagi ya. 1 2 3 4 lalu ganti. Oke, di situ kalian tinggal tekan aja fotonya. Lalu kalian tinggal tekan yang ini ya guys ya. Oke. Tekan lalu kalian di zoom aja, dicupit aja gitu ya. Lalu kalian ke bawahin gitu. Nah, oke lalu ke belakang. Lalu kalian tinggal tekan ini lagi. Di situ kalian ke atasin gitu ya. Dan oke, caranya tuh kayak gitu. Ini juga sama. Kalian tinggal lakuin aja kayak gini semua sampai selesai gitu ya. Kita kasih contoh lagi, kalian klik yang ini yang kayak ketupat gitu ya. Lalu kalian di zoom aja, dicubit gitu ya. Lalu ke bawahin. Habis itu kalau udah kalian ke belakang, lalu kalian tinggal tekan ini lagi. Lalu ke atasin gitu ya. Oke, caranya tuh kayak gitu ya. Oke, kita dipercepat aja ya. Kalian tinggal lakuin aja kayak gini semua sampai selesai gitu ya, sampai sini. Nah, dan oke, kalau kalian udah dikasih skill keyframe-nya semua yang ini ya, kalau udah kalian kasih ini semua gitu, kalian tinggal kasih efek ya guys ya. Kalian tinggal tekan fotonya lalu kalian tinggal tekan animasi
Lalu kalian tinggal tekan combo. Habis itu kalian kasih efek namanya zoom 1 gitu ya. Sama yang kayak tadi gitu. Oke, yang ini nih guys. Oke, yang ini zoom 1. Nah, habis itu kalian tinggal kasih aja efek itu semua gitu ya guys ya. Kalian tinggal kasih efek zoom 1 semua gitu ya. Sampai selesai gitu. Oke guys, kita dipercepat aja ya. Nah, oke, kalau kalian udah dikasih efek zoom 1 semua gitu. Habis itu kalian kasih putih polos gitu ya. Nah, kasih putih polos, kalian tinggal tekan aja yang overlay. Lalu kalian tambahkan overlay. Nah, lalu kalian tinggal kasih aja putih polos. Nah, putih polosnya kalian tinggal download aja di Google gitu ya. Polos. Nah, dan oke, kalian tinggal letakkan yang ini bagian sini aja ya guys ya. Lalu kalian tinggal potong aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Oke, kita potong lalu kita hapus bagian ininya. Oke, kalian tinggal letakin yang pas bagian putih-putih di atas putih-putih ini ya guys ya. Nah, lalu kalian tinggal pasin warna putihnya, di zoom aja gitu, dicubit. Nah, lalu kalian tinggal tekan aja yang gabungkan. Nah, lalu kalian tinggal tekan aja yang overlay gitu ya. Nah, oke, jadinya tuh kayak gini. Lalu kalian tinggal checklist aja. Nah, habis itu kalian tinggal salin aja gitu ya guys, salin. Kalian tinggal letakin di sini gitu. Oke, caranya tuh kayak gitu. Kalian tinggal salin-salin aja gitu. Nah, oke, putih-putih polosnya kalian tinggal salin-salin aja gitu ya. Kalian tinggal letakin tampas bagian beatnya gitu. Dan oke, caranya tuh kayak gitu. Kalian tinggal salin-salin aja gitu. Sekalian tinggal salin-salin sampai selesai gitu, sampai sini gitu. Dan oke, kita tinggal dipercepat aja ya guys ya, biar enak gitu ya guys ya. Oke, kita percepat aja. Nah, dan kalau kalian udah dikasih warna putih-putih polosnya semua, habis itu kalian dikasih efek berkedip gitu ya. Nah, kalian kasih efek berkedip yang pas bagian sininya aja guys, yang pas masuk jeruk-jeruknya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian depan dulu. Di situ kalian ke stiker. Oke, kalian tinggal aja tekan stiker. Nah, di situ kalian tinggal tekan yang kayak gambar galeri gitu ya. Di situ kalian kasih aja yang hitam polos gitu. Nah, kalian hitam polosnya juga kalian tinggal cari aja di Google gitu ya guys ya. Nah, dan oke, kalau udah kalian sarin aja, sarin gitu. Habis itu kalian tinggal potong aja, potong, kalian klik yang bagi gitu ya. Lalu kalian hapus yang bagian sininya gitu ya. Nah, oke, kita ini pasin aja sama foto yang di atas gitu ya. Habis itu kalian tinggal tekan. Lalu kalian tinggal tekan aja yang animasi gitu ya. Nah, habis itu kalian klik yang ulang gitu. Nah, habis itu kalian cari yang namanya flash. Oke, yang ini flash. Oke, kalau kalian pengen cepet gerakannya, tinggal cepetin aja. Ini kan bagian lambat, ini bagian cepet gitu ya. Nah, ini bagian cepet. Habis itu kalau udah kalian tinggal checklist saja. Nah, habis itu kalian salin. Nah, kalian tinggal letakin aja yang pas bagian pergantian foto gitu ya. Nah, oke, kayak gini. Nah, kalian tinggal letakin aja yang pas pergantian foto gitu ya. Kalian tinggal salin gitu. Nah, lalu geser, lalu kalian letakin gitu di sini. Caranya tuh kayak gitu ya, guys ya.
Nah, oke, habis itu kalau udah kalian ke bagian depan. Oke, bagian depan. Habis itu kalian tinggal kasih aja efek, tekan aja efek gitu ya. Kalian tekan aja efek. Habis itu kalian ke bagian supply gitu ya. Habis itu kalian tinggal tekan aja ya. Yang ini gitu ya. End screen gitu. Kalian tinggal tekan aja. Nah, habis itu kalian tinggal checklist gitu ya. Nah, oke, okay, lalu kalian tinggal pasin aja gitu. Oke, okay, jadinya tuh kayak gitu gitu ya, guys ya. Banyak gitu ya. Nah, oke, okay, kalau kalian pengen dikasih yang kayak backgroundnya hilang gitu ya. Oke, okay, kita ke bagian sini, masuk ke bagian sini aja. Nah, oke. Okay. Disitu kalian tinggal tekan aja yang overlay. Nah, lalu kalian kasih foto yang sama yang kayak gini gitu ya. Lalu kalian letakinnya yang bagian sini gitu ya, sebelumnya gitu ya, letakinnya gitu. Nah, kita kasih dulu fotonya yang itu gitu ya. Nah, oke, ini habis itu kalian tinggal potong aja bagian sininya. Kalian bagi gitu ya, kalian tinggal klik yang bagi. Lalu kalian hapus bagian sininya. Nah, oke, okay, kita pasin dulu sama fotonya. Nah, lalu kalian geser. Disitu kalian tinggal tekan aja yang pengaturan latar gitu ya. Nah, oke, okay, jadinya tuh bilang kayak gini ya guys ya. Nah, oke, okay, habis itu kalian tinggal pasin gitu ya. Nah, lalu kalian kebawain, habis itu kalian tinggal tekan yang ini ya guys ya. Nah, lalu kalian ke belakang, lalu kalian tinggal tekan yang ini lagi guys. Nah, habis itu kalian ke atasin gitu ya. Nah, oke, okay, jadinya tuh kayak gini ya guys ya. Nah, misalnya kalau kurang pas kalian tinggal pasin gitu ya. Oke, okay, kayak gini. Caranya tuh kayak gitu ya guys ya. Oke, okay, kita kasih yang ini semua gitu ya guys ya. Oke, kita percepat aja. Nah, oke, okay, kalau kalian udah dikasih efek yang backgroundnya hilang gitu ya. Oke, okay, langsung aja kita kasih efek gitu ya. Efek kalian tinggal tekan aja yang efek. Tambahkan efek, lalu kita ke nature eh. Nah, habis itu kalian kasih efek yang namanya snowstorm. Oke. Okay. Habis itu kita panjangin aja sampai sini. Nah, kalau double ya kalian tinggal kasih lagi. Dan tambahkan efek lagi gitu ya. Di sini tuh banyak banget efek-efek yang keren gitu ya. Kasih efek yang random aja ya, random. Ini namanya efek random, random graphic gitu ya. Oke, jadinya tuh kayak gini ya guys ya. Nah, jadi tutorialnya tuh gini aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, komen, dan share juga ya guys ya. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya berkembang gitu ya. Dan oke, okay, nih detik beatnya udah disiapin di deskripsi gitu ya. Dan oke, okay ya guys ya, tutorialnya gini aja ya.